Halo, jumpa lagi dengan saya di Ondi Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw. Di sini saya masih menggunakan Corel X7. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat frame atau bingkai untuk sertifikat atau dapat digunakan juga dalam pembuatan bingkai untuk undangan. Di video tutorial saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagaimana cara membuat bingkai sendiri. Dan kali ini saya akan menjelaskan juga bagaimana cara membuat bingkai sendiri, part 2. Dalam pembuatan bingkai kali ini akan sangat mudah dibandingkan pada video tutorial sebelumnya atau video part 1-nya. Seperti yang terlihat pada monitor Anda, ini adalah contoh bingkai yang akan kita buat dan sangat mudah dalam pembuatannya. Sebelum mulai kita membuat bingkai, langkah pertama yang Anda lakukan adalah Anda download dulu bahannya. Yang perlu Anda download adalah font, karena semua bingkai ini dibentuk dari jenis font ini. Silahkan Anda download font Aga Arabesque Desktop. Anda browsing di Google, ini gratis. Berikutnya Anda copy paste di folder font. Cara memasukkan fontnya ini seperti ini. Nah, ini fontnya udah saya download. Ini tinggal klik kanan fontnya ini, pilih copy. Ngopinya di sini di C, pilih Windows, pilih font. Nah, ini font kita tempatkan di folder sini. Klik kanan baru di paste. Nah, karena udah ada, saya masukkan, jadi saya tindih saja, saya tindih. Oke, udah masuk fontnya. Kenapa saya copy di folder font sini? Biar font ini dapat digunakan di semua aplikasi yang terinstal di laptop Anda atau di komputer Anda. Jadi font ini bisa digunakan di Photoshop, bisa digunakan di Office, dan aplikasi-aplikasi lain yang terinstal di komputer Anda. Baik, kita kembali ke materi kita. Oke, Anda sudah mengcopy fontnya. Oke, kita mulai saja bagaimana cara membuat frame seperti ini. Saya buka halaman baru di sini. Langkah pertama adalah Anda buat kotak sebesar area kerja kita. Nih, saya area kerja saya ini A4. Ini saya hapus dulu garis-garisnya. Oke, cara membuat kotak sebesar area kerja kita, Anda cukup double klik pada tool rectangle tool. Nah, double klik saja. Sini akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja. Nah, gitu ya. Berikutnya adalah kita buat garis vertikal dan horizontal untuk menandakan mana tengahnya vertikal, mana tengahnya horizontal. Cara buatnya di sini pakai freehand. Nah, diklik di sini, lepas mouse-nya, geser saja ke bawah. Kalau udah rata, baru kita klik. Nah, berikutnya yang horizontal. Klik di sini, kita geser ke sini. Kalau sudah rata, baru kita klik. Nah, gini. Saya udah memiliki 3 buah objek, 2 garis dan 1 kotak. Saya blok semua seperti ini. Tekan C pada keyboard. C. Rata tengah tapi vertikal. Baru tekan E pada keyboard, rata tengah tapi horizontal. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tampilkan jenis fontnya dengan cara pilih menu teks, baru pilih insert karakter atau Ctrl F11. Nah, seperti ini. Nah, kita cari, kita buka di sini, kita cari jenis fontnya ini yang baru kita copy tadi. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk kita membuat bingkainya. Saya ambil contoh yang ini dulu. Nah, ini saya klik tahan, geser ke sini. Klik ini juga tahan, geser ke sini. Kita zoom saja. Kita zoom di sini. Nah, zoom begini. Nah, berikutnya kita akan olah. Ini saya balik dengan cara ini. Mirror vertikal dan mirror horizontal. Seperti ini, karena ini sudut ya, kita di sini. Nah, ini saya balik vertikal, saya tempatkan di sini. Saya zoom biar enak lihatnya.
ini, kita posisikan seperti ini, zoom dikit, kurang ya. Seperti ini. Oke, kita saya copy ke bawah lagi sini. Klik tahan geser, baru klik kanan. Cara mengcopy-nya seperti itu. Lalu saya putar 90 derajat. Seperti ini, saya zoom lagi di sini. Saya tempatkan di sini. Nah, begini. Kalau kurang pas, ini kita saya minimize. Kalau kurang pas, kita posisikan lagi. Nah, begini. Berikutnya, saya blok semua. Saya besarkan vertikal dan horizontalnya. Saya buat 40 mili. 40 mili juga. Seperti ini. Berikutnya, saya posisikan di sini. Di sudut sini. Oke, berikutnya akan kita duplikat, duplikat ke kanan, horizontal, duplikat ke bawah, vertikal. Nah, cara menduplikatnya, biar nanti posisinya sempurna dan rapi, cara menduplikatnya pakai transform. Kita munculkan dulu jendela transformnya di sini, ring transform. Kalau Corel Anda tidak ada menu ringnya, berarti Corel Anda, tampilan Corel Anda berbeda dengan saya. Cara merubahnya di sini. Kalau nggak ada menu ringnya ya, Windows Workspace pilihnya yang klasik. Mungkin Corel Anda pilihnya default, mungkin Anda pilihnya default. Saya pilih yang klasik, jadi rubah yang klasik biar ada menu ringnya. Kalau Anda kan itu menunya jadi objek ya. Nah, kalau saya ini ring. Kita munculkan jendela transform ini. Ring transform, pilih yang position. Nah, akan tampil jendela seperti ini. Kita akan copy ke kanan, horizontal, pilihnya yang ini, kita posisikan ke kanan sebanyak berapa, satu dulu, baru kita apply, 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 dan apply. Oke, berikutnya kita duplikat ini ke bawah, vertikal, pilih objeknya, baru kita pilih yang sini, yang bawah, pilih yang bawah, baru copy satu, apply, apply, dan apply. Berikutnya kita blok semua seperti ini. Kita paskan di garis ini vertikalnya. Ini juga kita pas di garis horizontalnya. Berikutnya kita akan duplikat lagi, tapi mirror, pilihnya yang ini, mirror and scale, scale and mirror, baru horizontal ke kanan, ke sebelah sini, dia membalik, ini, pilih ini, baru kita apply. Seperti ini, kita blok semua, begini, kita duplikat ke bawah, mirror, membalik, pilihnya yang ini, yang vertikal, yang ini di nonaktifkan, pindah ke bawah ini, sebanyak satu, apply. Inilah hasilnya. Gimana? Cukup mudah bukan? Berikutnya kita ambil contoh yang lainnya. Jendela transformnya saya minimize. Saya buka lagi yang insert karakternya. Berikutnya saya buka halaman baru, atau saya buat halaman baru. Saya buat kotak lagi. Saya buat garis lagi. Gini. Blok semua, tekan save vertikal, tekan E horizontal, gitu ya. Ini kita pilih yang jenis lain, misalkan ini pasti ada pasangannya ya, pasti ada pasangannya, dia ada cornernya atau sudutnya. Misalkan saya ambil mana nih, saya ambil contoh yang ini dan yang ini pasangannya. Saya zoom. Ini saya posisikan di sini, sudut. Ini juga saya dempetkan begini. Saya zoom atau saya copy dulu ke sini. Yang ini saya putar 90 derajat.
itu saya zoom gini, kita posisikan. Ini kurang pas. Oke, ini lagi posisikan. Oke, seperti ini. Lalu saya blok semua, kita buat 40 mili, vertikalnya juga 40 mili. Terus saya posisikan begini. Saya zoom, normalkan gini. Ini saya minimize, saya buka lagi transformnya. Saya pilih position, saya pilih objeknya dulu. Saya copy ke kanan, saya duplikat. Copy-nya satu, apply, 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 apply. Membawa lagi, saya pindah ke bawah. Apply, apply, apply. Blok semua, mepetkan di garis. Ini juga mepetkan di garis. Gini posisinya. Baru kita pilih yang ini, scale and mirror. Ke bawah dulu boleh, karena sudah kita pilih yang bawah ini. Ke bawah dulu. Gini, baru kita blok semua. Lalu ke kanan, yang horizontal, ini pindah ke kanan sini, posisinya baru apply. Terus garisnya kita hapus. Terus garisnya kita hapus. Ini juga tadi garisnya kita hapus. Kita hapus. Nah itulah bagaimana cara membuat frame atau bingkai dengan jenis font. Yang ini sangat banyak sekali, silahkan Anda coba satu per satu. Kalau kita perhatikan di sini pasangannya yang ini nih, ini yang tadi, nah ini pasangannya yang ini. Ini ada pasangannya, udah tarik di sini ini dan ini, pasangannya ini. Kalau yang ini pasangannya sama ini pasangannya ini sama ini. Yang ini pasangannya ini. Dan ini pasangannya. Kalau yang ini di bawah sini. Nah yang ini dan ini sudutnya. Ini sama ini. Oke. Seperti ini contoh jadinya. Memberi warna. Ini kan ada kotak di luarnya nih. Kotak kita hapus aja dulu. Kita hapus. Baru kita blok semua, baru pilih warnanya. Ini cara memberi warnanya. Ini juga ada, ini kotaknya di luar, dihapus dulu. Baru kita blok semua, pilih warna. Seperti itu. Jangan lupa di grup ya, Ctrl G. Nah itulah bagaimana cara membuat frame dengan mudah. Lebih mudah daripada video tutorial saya sebelumnya ya, cara membuat frame-nya.